dituding eksploitasi anak karena ajak Rayansa syuting Syaur. Ini jawaban Raffi Ahmad. Kegemasan Rayansa Malik Ahmad yang membuat banyak orang menjadi penggemarnya, sehingga banyak yang menantikan kehadiran Rayansa di berbagai acara televisi. Namun belakangan ini netizen merasa cukup kecewa lantaran penampilan Rayansa di sebuah acara sahur. Anak kecil seusia Rayansa seharusnya mendapat waktu tidur yang cukup, namun ia justru bangun untuk melakukan syuting di waktu sahur. Hal ini lantas membuat Raffi dan Nagita Slavina menjadi sasaran kritikan netizen. Keduanya bahkan disebut mengeksploitasi anak untuk kebutuhan pekerjaannya. Menanggapi hal itu, Raffi Ahmad lantas memberikan bantahan. Ia membantah telah memaksa Rayansa untuk ikut acara sahur dengan membangunkannya di pagi buta. "Enggak, netizen itu mikir karena syuting di rumah jadi diketok buat dibangunin," kata Raffi Ahmad. Padahal menurut Raffi, Rayansa sama sekali tidak dibangunkan secara sengaja. Bocah 2 tahun itu awalnya terbangun karena mendengar suara gaduh saat persiapan syuting berlangsung. Alhasil Rayansa langsung mencari sang ibu, Nagita Slavina, yang kebetulan sedang melakukan syuting acara sahur. Akhirnya Rayansa pun masuk dalam rekaman acara tersebut. "Syutingnya di rumah aku, kita di lantai bawah, kamar Rayansa di lantai atas. Kalau anak itu kebangun, dia suka cari ibunya kan, makanya turun," jelas Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sendiri mengaku bahwa ia tidak berniat mengajak Rayansa syuting, mengingat ia masih dalam keadaan tidur. Begitu juga dengan Rafathar, apabila anak-anaknya memang tidak terbangun, maka Raffi tidak akan memaksa mereka bangun dan ikut melakukan syuting acara sahurnya. Semisal kayak kemarin dia nggak bangun, ya nggak ini, nggak ikut syuting, Rafathar juga gitu, ujar Raffi Ahmad. Sebagai informasi, tahun ini keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali terlibat dalam acara program sahur di salah satu stasiun televisi swasta. Seperti tahun lalu, sosok Rayansa juga hadir di tengah-tengah siaran live tersebut. Pada sahur hari pertama, yakni Selasa 12 Maret dini hari, publik dibuat geram lantaran ekspresi Rayansa yang terlihat masih mengantuk saat hadir di salah satu segmen pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Dalam potongan foto yang diunggah di akun X @confirmf, terlihat Rayansa menggunakan baju kamis putih lengkap dengan kopiah merah di kepalanya. Dalam foto tersebut, Rayansa sendiri nampak masih mengantuk, dia bahkan menyandarkan kepalanya ke pundak sang pengasuh, Susrini. "Selamat sahur semua, semangat kerjanya, jangan mau kalah sama Cipung, jam segini dia udah kerja," tulis salah satu netizen.